berjumpa bersama Winner Professional Vlog. Kita akan ngevlog bersama-sama beberapa teman. Di sini ada Celestiono, ada Maya Devita, ada Masasi. Halo. Halo. Ya, di dalam acara ini kita putar-putar kota Jakarta mencari sesuatu. Sesuatunya itu kuliner. Ya, jadi Winner Vlog, Winner Professional Vlog ini ada berbagai acara komunitas, terutama untuk acara musik, karena di sini banyak kan orang yang hobi nyanyi, hobi main musik, hobi makan. Hobi makan juga. Itu perlu. Salam. Hobi joget. Salam 3N. Nyanyi. Nyantap. Joget. Nyanyi joget. Nah, itu di sini ada Maya Devita. Ya. Ada juga Bu Santi Wanawati. Ya, ayo Bu Santi mau ngomong apa di sini? Ya, Bu Santi. Ya, Pak Lesti, kan kita sudah ada Winner Gathering Community. Kenapa Winner Profesional lagi banyak amat? Kita ada Winner Keroncong, ya wadahnya orang-orang yang cinta musik keroncong, ya oke. Terus ada Winner DPR MPR, nah itu yang kita untuk khusus pelayanan ibadah Kristen itu ada. Kenapa ditambah lagi sekarang? Nah kalau Winner Vlog bedanya ini memang untuk vlog. Kalau Winner Gathering Community itu acaranya nyantap nyanyi joget di satu tempat di restoran. Itu kalau vlog ini kita bisa ngevlog di restoran, bisa di jalanan. Itu berbeda, ini yang sifatnya mobil kemana-mana. Itu Maya mau ngomong apa? Oh ya, halo sahabat-sahabat Winner dimanapun berada. Kita nih lagi santai-santai aja jalan-jalan. Saya mau nanya nih ke Pak Lestiono. Ya. Winner Gathering. Winner Professional Vlog. Winner Professional Vlog ini. Ya benar. Untuk sifatnya sih ya, untuk menggalang teman-teman, bagaimana persahabatan, indahnya perbedaan. Jadi kalau dari acara Winner kita ada beberapa Winner yang sudah jalan-jalan. Tadi sebutkan Winner Keroncong itu komunitas Winner Keroncong. Kalau Winner Gathering itu Winner apa? Agama ya, benar ya? Ya, agama. Ada juga yang lagu-lagu bisa rohani. Nah, jadi kita di sini tidak membeda-bedakan. Kita utamakan kesatuan NKRI harga mati. Yes. Ya. Jadi, ya, kita sekarang kita berada di Sunter ya. Ya, di jalan-jalan. Kuliner ini. Memang sih mengukuh persatuan itu kita mulai dari hal-hal yang kecil ya, dari ini memupuk persaudaraan, terus apa ya, kita sudah melakukan apa ya, bakti sosial, ternyata antusias dari anggota Winner Gathering bagus banget ya, di luar perkiraan kita. Waktu itu kita paling 1300. cuma ya sampai 1300 itu sudah terjadi 3 kali. Ini sebentar lagi kita akan bagi-bagi mie instan. Kita tidak memandang siapa, kita bagi juga yang niat kita mau kemana. Jadi terutama Winner ini kebanyakan lebih suka yang ke arah nyanyi-nyanyi musik gitu ya. Nah, itu yang sudah kita lakukan beberapa waktu. Semoga ya Palestina nanti kalau bis corona, tante corona, corona udah pergi, kita jumpa darah dong sama teman-teman yang di Winner Gathering. Boleh. Kita hanya ngobrol dapat
aja cerita itu ya. Kadang-kadang kita pengen lihat kok ibu ini siapa ya, ibu ini siapa. Kita seneng-seneng ya, itu bisa cerita gitu ya. Kan kita pengen ketemu langsung, bikin acara gitu. Semoga ya coronanya cepat. Ya, kita berdoa. Kita masih harus jaga jarak, jangan ikutin protokol itu ya, supaya tidak menambah, tidak bisa mengurangi COVID. Ya, sisi kita semua sehat. Oke, sebentar kita mau kuliner bentar ya. Nanti kita mau kuliner bentar ya. Dulu. Untuk yang mau bergabung silakan. Kita bisa ini, kita nanti kita akan sering ngadain seperti ini, bisa di mobil, bisa di restoran, bisa sambil nyantai-nyantai gitu. Oke, see you.